Welcome back with me dan sendirian, and we are the Earth. Oke, hari ini tanggal 3, tepatnya Oktober, awal bulan, bulan tua. Tapi kita meliput mobil yang cukup bisa dibilang muda, agak tua. Jadi tahunnya tahun nanggung, yaitu langsung aja Mitsubishi Grandis ST tahun 2006. Pokoknya tentunya gimana ya, ini mobil salah satu mobil idaman gua, dan gua pun juga nyimpen mobil ini ada 2 biji. Jadi kalian yang belum tahu, boleh cuplikannya ada di vlog Evan sebelumnya, judulnya Grandis modifikasi VIP, satu itu, dan satunya lagi Grevolution, yaitu Grandis yang udah kita semua swap pakai mesin Evo 8. Jadi buat kalian yang kepo-kepo, boleh aja langsung kepoin vlog kita yang sebelumnya, linknya ada di atas ini. Oke, sebelum dilanjut, gua bakal kasih tahu dulu, kita ada 5 Instagram, linknya ada semua di sini. Boleh kalian kepo-kepo kerjaan-kerjaan kita dan produk sampai dengan lifestyle culture kita. Jadi buat kalian yang mau berpartisipasi, tentunya bisa langsung DM, pembelian bisa lewat Tokopedia juga atau Instagram, karena kita berempat semua yang pegang di sini. Langsung aja, ini ada Mitsubishi Grandis yang gua sebelumnya pernah mungkin foto-foto dan gua update di Instagram. Ini langsung aja gue ngomong, ini tuner dari Saber gitu. Jadi tepat tanggal hari ini gue mungkin rilis Grandis Saber. Bagian dari partnya yaitu bumper depan, side skirt, dan bumper belakang. Ini mobil tentunya udah gua repaint warna red soul, kode catnya Mazda 2 dan warna favoritnya Mazda. Jadi tentunya sang owner yang tadinya sebelumnya mungkin udah mobilnya dimodifikasi di tempat lain, pip gua gak mau sebut, dan ini mobilnya dirombak total lagi jadi seperti ini. Boleh komen-komen menurut kalian gimana garapan kita yang di sini. Yang kemarin itu mungkin boleh penampilannya, penampakannya ditampilin di sini, coba dibandingkan dengan yang sekarangnya, menurut kalian gimana? Boleh komen-komen di bawah. Dan tentunya sang owner langsung membeli pelek ring 18 dengan motif NK RPF1, dibalut dengan ban Archiless ATRK semi slick tentunya. Jadi ini mobil gaya-gayanya sih JDM street racing ya, tapi mungkin nanti kedepannya juga gue ada kejutan lagi untuk Grandis. Tapi yang jelas ini mobil gue build total dari eksterior, body kit, catnya, kayak kakinya juga, dan headlampnya sendiri owner sudah merubah menggunakan projector. Jadi ini retrofit ya, langsung masuk ke frame Grandis. Dan apalagi ya, kalau bisa dilihat, kalau mau lihat lagi, ini boleh muter-muter dulu, lihat penampakannya. Ini tampilan depan, cat kita seperti ini. Dan untuk interiornya, sang owner sudah membungkus joknya menggunakan MBTech warna abu-abu agar senada dengan trimming-trimming Grandis. Karena trimming Grandis itu ada 2 warna guys, ada yang warna hitam-hitam dongker, ada juga yang warna silver. Jadi sang owner membungkusnya pakai warna abu-abu MBTech dan di motif sofa.
Oke, balik lagi. Mungkin kalian pada kepo-kepo, ini kenapa masih ada tanda putih-putih seperti ini? Tentunya bisa langsung aja gue ngomong, karena kita sekarang nge-vlog di luar, sekalian kita namanya ini paint correction. Jadi kita melihat permukaan cat mobil ini, apakah sudah kulit jeruknya rapi, apakah mirrornya rapi, glossnya rata, sampai dengan permukaan body kit-body kit yang kita custom, apakah udah satu warna. Jadi ini hitung-hitungnya finishing step alias paint correction, paint check step terakhir. Dan ini mobil udah dipoles sama anak-anak. Jadi untuk memastikan lagi lapisannya apakah sudah bagus atau belum gitu guys. Jadi balik lagi, ini ada beberapa step yang mungkin dari tim kami pun juga pengen penyerahan mobil ke customer melalui beberapa tahap seperti ini agar tidak ketinggalan gitu guys. Oh iya, sama satu lagi yang interesting dari mobil ini menurut gua, yaitu knalpotnya. Knalpotnya gua pindah ke tengah menggunakan Air Twin Muffler versi 1. Penampakannya di sini harganya cuman Rp850.000, tidak termasuk pemasangan, dan itu item only, boleh cek di Instagram. Dan tentunya juga ini gua lagi pakai baju kaos merchandise dari Earth Industry, jadi kalian boleh kepo-kepo semua di Instagramnya. Nah, untuk seekor Grandis, menurut kalian gimana? Apakah pantas dengan gaya seperti ini gua memindahkan knalpot dari yang tadi di samping sebelah sini menjadi ke tengah? Menurut kalian gimana? Boleh komennya di bawah sini. Oke, ini untuk knalpotnya mungkin boleh dipinjam dulu mic-nya sama Evan, gua starterin biar kalian langsung dengar aja guys. Oke, balik lagi. Dan eksterior, interior, mesin semua udah kita present. Jadi tentunya untuk knalpot sendiri itu bahan full stainless, anti panas, anti karat, dan anti bocor. Tapi kalau anti bocor tergantung yang ngelasnya sih. Tapi tenang aja, kalau di kita tentunya dari maulasannya, sambungannya, semua bahannya senada semua alias stainless semua. Jadi nggak campur aduk. Dan las-lasannya kita udah tipe yang pabrikan. Jadi mungkin gak banyak, gua sebelum closing lagi, ini Grandis body kit sudah bisa diorder melalui @earth.saber dengan harga poxy 6,5 juta. Mungkin tergantung kalian gimana melihatnya, apakah itu harga yang cukup tinggi atau murah. Tapi kalau gua bisa bilang, gua survei udah berbagai macam tipe body kit, untuk harga 6,5 juta kalian dapat full bumper depan belakang kiri kanan, itu kayaknya udah sangat apa ya, cenglilah, kalau orang bangsa saya itu ngomong cenglilai gitu. Jadi tentunya kalian boleh, yang mau berpartisipasi, yang punya Grandis juga, kalian bisa langsung DM Instagram kita tersebut. Ada 5 ya guys ya, teringetin. Jadi mungkin today topic segini dulu. Thank you for watching and see you in the next video.